saya rasa perlu ada pengawalan lah dari segi apa ni, pertumbuhan kolej-kolej swasta ni yang terlalu apa ni, terlalu banyak eh. Saya risau apabila tidak ada kawalan ini, dia akan menyebabkan berlaku lah episod seperti ini. Pertamanya saya rasa kerana mudahnya mendapat pinjaman tu. Dan kolej-kolej ni berani menawarkan kos-kos yang seperti ini kerana mereka tahu pelajar-pelajar ini akan dapat bantuan PTPTN Dan ini yang masalahnya. Saya rasa kerajaan harus mengawal lah, supaya tidak berlakunya insiden-insiden seperti ini Itu yang pertama. Yang keduanya, saya rasa bukan saja melibatkan kolej swasta, malahan untuk universiti awam Saya pernah bangkitkan isu beberapa universiti ini menawarkan kursus yang tidak diiktiraf yang tidak boleh menyebabkan seorang pelajar tu mencapai hasrat dia. Contohnya USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Saya pernah bangkitkan beberapa kali dalam parlimen ini, minta penjelasan sebab kita dapat aduan pelajar-pelajar undang-undang tidak boleh praktis sebagai lawyer. Sebab apa? Tidak diiktiraf oleh Bar Council. Jadi ini menyebabkan pelajar-pelajar yang memang mereka ada hasrat di peguam ke mereka akan rasa frust lah, ibu bapa pun frust. Persoalannya, kenapakah kursus seperti ini dibenarkan, ditawarkan dalam keadaan tidak dapat pengiktirafan Jadi ini sepatutnya selesai dari awal. Dan malangnya, beberapa kali kita bangkit dalam parlimen di malam pendidikan, berjanji akan bagi jawapan. Ada sekali tu setahun saya tunggu tak dapat. Sampai sekarang saya pun tak dapat jawapan setakat yang rekod dalam rekod saya lah, tidak ada jawapan. Begitu juga saya dipahamkan universiti Universiti Kelantan Universiti apa ni? Universiti Malaysia Kelantan menawarkan khusus twin engineering dan keusahawanan dengan tujuan nak jadi orang, nak jadikan engineer dan juga usahawan. Akhirnya tak ditiraf, saya dipahamkan tidak ditiraf engineering ya. Jadi engineer pun tak jadi, usahawan pun tak jadi, tak ketahuan. Jadi ini maknanya ini satu perkara yang amat memalukan lah. Jadi saya harap kerajaan kena peka dalam isu seperti ini. Sebab bila pelajar pergi universiti tu, mereka ada harapan kan. Ibu bapa ada harapan. Jadi kalau macam gini, dia akan menyebabkan kualiti pendidikan pun akan terjejas, imej kerajaan dan sebagainya.